Ada yang tahu? Peer-to-peer lending, Pak. Ya, kita membahas fintech yang bergerak di peer-to-peer lending ya. Jadi pembahasan kali ini itu menyambung pembahasan minggu lalu yang membahas tentang crowdfunding dan peer-to-peer lending. Jadi hari ini kita fokus membahas cara kerja dan konsep dari peer-to-peer lending ya. Oke, sebelumnya tadi ada yang bertanya, di saya dihubungi langsung untuk pengumpulan tugas atau proyek individunya itu tetap tanggal 5 November ya ke e-learning Undiksa, jadi silakan dikumpulkan. Formatnya bisa dalam bentuk Microsoft Word atau PDF ya, jadi bisa dipilih. Kemudian nama filenya itu bebas, asal ada nama dari teman-teman mahasiswa ini. Jadi kalau swastika, jadi nama filenya misalkan tugas bener fix, bener banget gitu, .swastika gitu boleh. Jelas ya, jadi nama filenya bebas, tidak ada aturan. Yang penting ada nama mahasiswanya, jadi saya bisa langsung cek ke sana. Untuk proyek individunya, pengumpulannya ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, jadi saya tunggu tanggal 5 November nanti di e-learning Undiksa. Oke, sekarang kita langsung ke materi. Siapa yang presentasi hari ini? Fintech peer-to-peer lending. Siapa yang presentasi? Ada 3 orang, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya itu siapa? Ayu Saraswati. Ayu Saraswati terus? Saya, Elvina. Elvina dan siapa? Swastika. Swastika 1058. Ada Swastika ya. Ya, oke, jadi yang pertama kita berikan dulu ke Ayu Saraswati ya. Ayu Saraswati, setelah itu Elvina, baru Swastika ya. Ayu Saraswati, presentasi apa? Mengenai Investree, Pak. Investree, oke, silakan ditampilkan presentasinya. Jadi karena presentasinya ada 3, jadi kita batasi masing-masing 10 menit aja ya, nanti biar lebih banyak pembahasan ya. Jadi materi belajar hari ini itu adalah 2 video yang kemarin sudah saya kirim. Apa sudah ditonton videonya? Apa sudah ditonton? Sudah. Oke. Okay. Silakan Ayu Saraswati bisa presentasi. Sebentar, Pak, masih nge-share. Kalau Elvina bahas apa ya? Amarta ya? Mana caranya, Pak? Berarti swastika modal rakyat ya? Iya, Pak. Gimana, yuk? Sudah bisa presentasi? Masih. Oke, ya. Sudah terlihat. Silakan ya, ayo bisa presentasi. Baik, jadi sudah kelihatan, Pak, layarnya? Sudah, silakan Ayu. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Investree. Nah, di sini juga bisa dibaca mengenai apa itu Investree. Nah, menurut saya, jadi Investree itu merupakan perusahaan fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer, di mana dalam Investree ini mempertemukan antara borrower atau peminjam dan lender. Kemudian mengenai cara kerja. Selanjutnya, cara kerja peer-to-peer lending. Nah, di sini ada bagan, dan di sini ada leader, dan ada borrower. Cara kerja peer-to-peer lending ini adalah di mana peminjam atau borrower dan lender ingin meminjam tapi tidak ingin terkena administrasi yang ribet seperti di bank. Jadi peer-to-peer lending ini
adalah marketplace yang memberikan kemudahan dalam peminjaman. Dari leader ini akan memberikan pinjaman kepada borrower, kemudian borrower akan memberikan timbal balik berupa bunga, persentase bunga. Oke, sekarang saya yang bertanya ya, Ayu, biar lebih mengalir diskusinya. Jadi jangan di-close dulu presentasinya. Iya, maaf. Jadi nanti kalau teman-teman ada mau bertanya, silakan langsung bertanya ke Ayu Saraswati ya. Jadi pertanyaan saya adalah, tadi Ayu menyampaikan bahwa fintech itu nggak ribet gitu ya, seperti di bank itu. Penjelasannya gimana, Ayu? Ribetnya di bank itu gimana? Terus kalau fintech itu, kenapa disampaikan itu tidak ribet gitu? Karena di bank itu memerlukan berkas-berkas dan perlu... banyak berkas-berkas yang perlu diperhitungkan kan, dan kita harus ke tempatnya langsung, dan sedangkan fintech ini kan kita bisa langsung menggunakannya lewat HP aja di genggaman saja. Ya, jadi ringkasnya itu sebenarnya bukan dari berkasnya ya. Berkasnya itu kan memang perlu ya, seperti KTP mungkin atau laporan keuangan. Cuma memang kalau di fintech ini itu dimudahkan karena kita bisa melakukannya semua dari rumah gitu ya. Mulai dari pengajuan pinjaman, kemudian sampai proses verifikasi, sampai kita menerima pinjaman itu kita bisa lakukan dengan bantuan teknologi gitu. Jadi sebenarnya konsep peminjamannya sama ya seperti peminjaman konvensional, tapi kita di sini dibantu oleh teknologi gitu ya. Itu Ayu ya, kalau pendapat dari saya. Cara kerjanya tadi sudah disampaikan lah ya oleh Ayu bahwa marketplace peer-to-peer lending itu gunanya mempertemukan antara pemilik modal, lender, pendana dengan borrower atau pengusaha lah yang memerlukan pendanaan untuk ekspansi bisnisnya gitu. Jadi mempertemukan antara uang, antara kelompok yang punya uang dengan kelompok yang memerlukan uang, itu aja istilahnya ya. Tapi mereka perlu uang untuk ekspansi bisnis gitu. Nah, di ujung sana itu ada tulisan TKB total, itu TKB total sudah dibahas di kelas sebelumnya, silakan ditonton videonya apa artinya itu sudah dibahas oleh kelas 3C kalau nggak salah. Jadi saya tidak akan mengulang itu agar informasi yang kita dapat itu bisa beraneka ragam ya, dari kelas lain itu juga bisa dapat, sehingga kelas lain itu bisa mengikuti kuliah di kelas lain, kelas teman-teman kelas 3A mengikuti kelas 3B dan seterusnya lewat video gitu. Jadi perspektifnya bisa lebih banyak ya. Jadi kalau yang bertanya apa itu TKB, itu silakan ditonton video dari kelas 3C, itu sudah banyak dijelaskan di sana. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Ayu adalah, jika saya misalkan sebagai pendana di Investree, misalkan saya ingin berinvestasi di salah satu organisasi bisnis yang ada di Investree, apa yang harus saya lakukan, Ayu? Yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis terhadap sebentar Pak, saya ada. Ya, tidak apa, santai aja. Jika sekarang saya adalah pendana ya di Investree, saya ingin mendanai nih sebuah organisasi bisnis gitu di Investree. Kira-kira apa saja informasi yang saya perlukan untuk saya bisa mengambil keputusan, oh saya danai ini gitu. Nah, kira-kira gimana tuh, yuk? Menurut saya yang perlu diperhatikan itu adalah ini, tingkatannya ini, yang B, C, atau mungkin kayak, atau A. Oke, berarti credit scoring ya, skornya ya, atau indikator resikonya gitu ya. Kalau kita berani mengambil resiko tinggi, tapi menurut saya kalau pemula lebih baik mengambil resiko yang A, karena di sini tuh sangat rendah sekali resikonya. Jadi tingkat ketepatan peminjam mengembalikan uangnya itu lebih tinggi daripada di C. Ya, jadi misalkan kalau kita sebagai investor di Investree, pendana yang punya uang, kalau kita ingin melihat apa namanya produk mana, apa produk organisasi mana yang kita ingin danai, berarti yang pertama kita lihat itu apanya, yuk? Tingkat grade-nya ini. Grade-nya itu mengindikasikan apa atau menampilkan apa dia ke kita sebagai pendana? Tingkat grade ini menunjukkan ketepatan bayar borrower. Ketepatan bayar borrower, Pak. Oke, teman-teman yang lain bisa menjelaskan nggak? Itu ada huruf B, warna kuning, warna merah, warna hijau, itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Teman-teman yang lain, kelas 3B?
Resiko. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Swastika. Seperti yang dijelaskan di channel YouTube Bapak kemarin itu kan, jika skornya A maka tingkat risikonya itu juga rendah, maka keuntungan yang diperoleh juga rendah. Nah, misalnya juga tingkatnya C atau bahkan B itu kan tingkat risikonya itu tinggi, juga imbal hasil yang diberikan itu juga tinggi, seperti itu, Pak. Ya, kalau di ya, video kalau dari kelas 3 C itu sudah ditampilkan ya, ada berbagai ya, jenis ada indikator, ada mulai dari A, A minus, B, C, D, dan E kalau nggak salah. Jadi kalau A itu adalah yang paling aman, berarti kalau yang paling aman itu resikonya kecil. Berarti kalau resiko kecil maka imbal hasilnya kecil. Kemudian kalau yang E itu yang paling tinggi resikonya. Jadi kalau resikonya besar maka imbal hasilnya juga besar. Nah, penentuan resiko itu didasarkan pada jenis usahanya ya. Misalkan salah satu indikatornya adalah jenis usaha. Misalkan kalau jenis usahanya itu adalah transportasi, mengajukan pinjaman ke sini, kira-kira resikonya besar atau kecil kalau industrinya adalah transportasi? Kalau sekarang misalkan. Resikonya besar, karena sekarang kan jarang berpergian orang. Ya, analisa yang bagus dari Ayu. Kira-kira pasti investri akan memberikan resiko yang besar ya. Artinya kalau resikonya besar, salah satu indikatornya bahwa dia memiliki tanda petik kemungkinan untuk tidak bisa melunasi pinjamannya gitu ya, karena mereka nggak punya arus kas masuk akibat tidak beroperasinya sektor transportasi gitu contohnya. Jadi coba lihat ya, kalau yang A itu imbal hasilnya dalam 14%, kemudian kalau dia meningkat risikonya ke B itu imbal hasilnya lebih besar, kemudian kalau ke C imbal hasilnya lebih besar lagi. Itu itu konsep dari investasi ya, high risk high return. Semakin tinggi risiko yang bisa diambil oleh investor, maka dia akan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil yang lebih besar. Itu sudah diterapkan oleh investri gitu. Jadi salah satu indikator yang kita bisa pakai kalau kita mau berinvestasi di investri itu adalah indikator rating tadi ya, rating skornya itu. Bisa A, bisa kita ambil B, atau tergantung yang mana sesuai kemampuan kita. Kalau kita misalkan investor yang bisa mengambil risiko yang besar, maka tentu kita akan mengambil organisasi bisnis yang punya risiko besar dengan asumsi maka keuntungan kita akan semakin kecil. Semakin besar. Tapi kalau kita investor yang ingin bermain aman, maka kita akan pilih produk organisasi yang ratingnya A, yang warna hijau. Tapi asumsinya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Terkait kalau kita mau mendanai ya di investri? Oke, saya rasa sudah jelas. Sekarang kalau misalkan saya organisasi bisnis nih, Ayu, ingin mencari pinjaman di investri, kira-kira informasi apa yang harus saya tahu dulu? Oke, kamu tanya pinjaman. Gimana, Ayu? Bagaimana, Pak? Misalkan sekarang saya organisasi bisnis, ingin mencari pinjaman di investri, kira-kira informasi apa yang saya harus tahu dari website-nya investri ini? Mengenai pendaftarannya. Pendaftarannya, ada nggak informasi pendaftaran? Gimana cara mendaftarnya? Itu bisa diklik nggak pinjaman itu? Pinjaman, menu pinjaman itu bisa diklik nggak? Nah, itu ada tuh pinjaman. Ini kan cara kerja kan sudah tadi ya? Iya. Pinjaman, tadi ada menu pinjaman. Nah, itu. Semua pinjaman deh. Klik semua pinjaman coba. Semua pinjaman, nah itu kan ada tulisan tuh di atasnya yuk. Keuntungan menjadi borrower gitu ya. Ya. Nah, bisa jelaskan nggak keuntungan menjadi borrower itu maksudnya keuntungan saya mencari pendanaan di investri ya? Silakan yuk, bisa dijelaskan nggak? Biaya terjangkau mulai dari 1% per bulan, dapatkan tingkat bunga dan biaya kompetitif berdasarkan sistem credit scoring model. Jadi nanti investor akan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap situasi dari keadaan organisasi yang ingin meminjam itu, kemudian akan memberikan grading seperti A, B, atau C tadi, Pak. Oke, jadi biaya terjangkau ya mulai 1% per bulan. Biaya itu apakah maksudnya adalah bunga yang harus dicicil oleh borrowernya, yuk? Ya. Ya, oke. Berikutnya adalah transparan ya. Transparan itu berarti tidak ada beban biaya dan prosedur tersembunyi. Jadi semuanya di
di apa namanya disampaikan oleh pihak investri. Salah satunya kan biaya administrasi mungkin ya. Jadi itu Ya, juga data. merupakan salah satu keuntungan finansial juga untuk investri. Kalau di salah satu apa namanya peer to peer lending yang lain itu ada biaya apa namanya biaya apa ya? Biaya bulanan kalau nggak salah, saya lupa tadi istilahnya. Kemudian proses mudah dan cepat, artinya Anda tidak perlu ke kantornya investri kalau kalian mau mengajukan pinjaman gitu ya. Oke. Kemudian alurnya kalau saya mau mengajukan pinjaman gimana yuk? Ini alur ketika Ya, silakan bisa dijelaskan nggak? nah pertama itu mengajukan pinjaman perlu pendaftaran dan mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, dan tim investri akan melakukan analisis dan mempersetujui pengajuan dana yang diinginkan. Kemudian setelah tim investri menyetujui pengajuan dana, maka pengajuan tersebut akan ditawarkan di marketplace, kemudian akan dipilih untuk didanai oleh lender. Oke, saya coba jelaskan marketplace ya. Marketplace itu maksudnya adalah daftar yang berisi organisasi-organisasi bisnis yang kita bisa danai ya. Jadi marketplace itu berisi kumpulan informasi perusahaan ini ratingnya ini, jumlah pinjamannya dia ini, terus waktu pelunasannya jatuh tempohnya ini. Itu yang dimaksud marketplace ya, bukan marketplace yang jual produk sepatu, baju dan Pasar. seterusnya. Itu maksudnya marketplace. Nanti itu ada menu marketplace nanti belakangan kita klik ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Ayu adalah di tahapan manakah pihak investor itu memberikan rating A, B, C, D, E ke organisasi yang mengajukan pinjaman ke mereka? Di tahapan yang mana tuh? Satu atau dua, Ayu? Tahapan pertama. Alasannya apa? Karena di sini tim investri telah melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut yang akan melakukan peminjaman. Ya, salah satu buktinya tadi ketika kita lihat di halaman awal itu kan perusahaannya kan sedang diiklankan ya, dalam tanda petik diiklankan untuk mendapatkan pendanaan kan, dan ketika mereka diiklankan mereka sudah mendapatkan skor atau ratingnya mau A atau B yang berhubungan dengan tingkat risiko dan tingkat imbal hasil yang bisa diterima oleh investor. Jadi memang tahapan ajukan pinjaman tadi yang pertama itu adalah tahapan mereka mendapatkan rating skor dari pihak investri gitu. Nah, setelah disetujui baru mereka akan diiklankan ya, tanda petik diiklankan di marketplace-nya untuk mendapatkan perhatian dari lender. Kira-kira lender bisa memilih yang mana mau didanai. Setelah mereka mendapat pendanaan, baru deh bayar pinjamannya tepat waktu. Saat itu juga nanti lendernya atau investornya juga mendapat keuntungan gitu. Sampai di sini jelas? Jadi sesimpel itu cara mencari pendanaan sekarang dengan bantuan teknologi. Daftar atau login, kemudian ajukan pinjaman, scan beberapa berkas, tunggu verifikasi, tunggu rating skor yang kita peroleh. Setelah itu tunggu diiklankan. Dalam tempo waktu tertentu akan diiklankan, setelah itu kita dapat pinjaman, habis itu bayar deh pinjaman yang tepat waktu. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan dulu teman-teman kelas 3B terkait bagaimana cara mencari pendanaan, sorry, terkait bagaimana kita sebagai pendana dan sebagai peminjam. Ada pertanyaan? Oke, belum ya. Silakan Ayu bisa klik marketplace itu enggak yuk? Menu marketplace. Nah, apa yang ada di sini yuk? Di marketplace ini apa yang ada yuk? Yang tadi nih Pak, tentang Ya. yang Sampai ke bawah, coba lihat sampai ke bawah. Nah, itu ada berbagai jenis organisasi yang bisa kita danai ya. Misalkan stop yuk. Nah, itu ada PT KPT, jumlah pinjamannya itu 420 juta. Kemudian jatuh temponya itu adalah 23 Desember, jadi jangka waktunya 50 hari. Coba nanti teman-teman pikirkan ya. Kenapa pinjaman-pinjaman yang masuk ke investri ini adalah pinjaman jangka pendek? Coba lihat, jatuh temponya 50 hari, 135 hari, 164 hari, dan seterusnya. Pernah tahu nggak apa itu utang jangka apa itu pendek? utang jangka pendek? Tahu Pak. Apa swastika? Utang jangka pendek itu merupakan utang yang masa waktunya itu kurang dari 1 tahun. Nah, kenapa semua jangka waktu perusahaan yang ada di investri ini kira-kira kurang dari 1 tahun? Alasannya apa? Menurut saya karena kan fintech ini bergerak di bidang digital. Nah, di dalam bisnis digital itu kan pasti risikonya itu sangat tinggi. Mungkin karena risikonya sangat tinggi itu fintech tersebut tidak berani lama-lama mematok waktu untuk proses pinjam meminjam itu Pak. Gitu. Itu juga berkaitan sih dengan kayak investor tuh kayaknya investor tuh
Kalau di dalam digital tuh nggak berani dia kayaknya ngasih waktu jauh-jauh hari gitu. Okay. Makanya Okay. Ya, analisa yang dia bagus ya dari menggunakan suatu. jangka pendek gitu. Karena di bisnis digital ada potensi fraud gitu ya, atau kecurangan gitu, sehingga Ya, itu waktunya nggak nggak lama-lama. Oke. lama-lama. Okay. Silakan teman-teman yang lain kelas 3B pikirkan ya, kenapa kira-kira jangka waktu pelunasannya itu kurang dari setahun deh. Jatuh temponya misalkan Desember 2020, Maret 2021, April 2021, kenapa nggak bisa sampai setahun atau lebih? Nah, itu coba dipikirkan. Jadi ini yang disebut marketplace ya. Kalau kita marketplace-nya yang e-commerce itu kan di sini ada sepatu, ada baju dan seterusnya. Tapi kalau marketplace-nya adalah fintech peer-to-peer lending, maka yang ada adalah nama-nama PT yang sedang mencari pendanaan. Dan kalau kita investor tertarik untuk mendanai PT itu, maka kita klik danai. Kemudian kita transfer uang dan tunggu imbal hasilnya gitu. Oke, itu penjelasan untuk Investree dari Ayu. Silakan ada pertanyaan? Gimana teman-temannya ada pertanyaan? Gimana ada pertanyaan? Pas, pas, Pak. Pas ya. Oke. Ini adalah jeleknya kuliah online ya. Saya nggak bisa lihat raut wajahnya karena nggak diaktifkan Jelas, videonya. Pak. Duh, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting materinya tersampaikan ya. Gitu. Oke, terima kasih Ayu Saraswati sudah presentasi Investree ya. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak. Oke. Bisa ditutup presentasinya. Sekarang giliran Elvina ya, presentasi Amarta. Baik, Silakan Pak. Elvina. Oke, presentasi Amarta ya, Elvina Amarta. Nanti kita lihat apa bedanya Investree dengan Amarta, kemudian bedanya Investree Amarta dengan modal rakyat. Bedanya di mana? Kalau kelas lain bilangnya beda di alamat website, itu bukan perbedaan ya. Ya memanglah alamat websitenya pasti berbeda. Silakan Elvina mana nih? Elvina? Halo Elvina? Mana ya Elvina ini? Oh sudah keluar ya Elvina ya? Bentar, kok nggak kelihatan? Oke ini Elvina, halo? Elvina? Mungkin halo Elvina, bisa dengar? Ya Pak, dengar Oke. Pak. Oh ya, silakan presentasi Elvina ya. Elvina akan presentasi Amarta. Selanjutnya Kadek Swastika akan berpresentasi tentang modal rakyat. Kita nanti lihat perbedaan masing-masing fintech gitu ya. Sudah kelihatan, Pak. Maaf Elvina, kalau di saya belum terlihat ini. Pakai laptop atau ponsel ya? Pakai Ya, laptop, ya. Pak. Mungkin sinyalnya bermasalah. Coba ditunggu dulu. Oke, sudah mulai terlihat Elvina. Ya, sudah terlihat. Silakan ya presentasi. Sudah, Pak ya? Ya, sudah Elvina, silakan presentasi. Saya masih loading. Ya, sambil dijelaskan dulu deh apa itu Amarta dan seterusnya sambil nunggu websitenya terbuka. Udah, Pak ya? Iya, Udah ya, mau ya sambil dibuka. presentasi Elvina silakan. Amarta adalah salah satu platform peer-to-peer lending di Indonesia. Kan berdasarkan data Amerta, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan sebesar
2,74 triliun sampai hari ini kepada 555.830 mitra anggota. Seluruh penerimaan biaya itu merupakan perempuan pengusaha mikro desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan nilai tingkat keberhasilan pembiayaan atau TKB 90 mencapai 92,67%. Artinya tingkat wan prestasi 90 hari mencapai 7,22%. Amerta ini berdiri sejak 2010. Amerta adalah pionir fintech peer-to-peer lending online di Indonesia. Alternatif investasi yang baik yang menghubungkan Anda dengan pengusaha mikro terbesar melalui pinjaman modal memberikan keuntungan berbeda. Lalu ada pendanaan. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Elvina, apa kira-kira ininya pangsa pasar utama yang minjem di Amarta kira-kira Elvina? Atau siapa organisasi bisnis yang paling sering menjadi anggota di Amarta untuk mencari pendanaan? Biasanya perempuan pengusaha mikro desa yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Kenapa? Dari mana Elvina bisa tahu informasi itu? Saya baca-baca di internet, Pak. Oke, saya baca-baca. Yang lain teman-teman, ya teman-teman 3B yang lain tahu kalau Elvina adalah ibu-ibu yang pengusaha mikro di desa. Teman-teman yang lain gimana? Kira-kira siapa pihak yang paling banyak mengajukan pendanaan di Amarta kira-kira? Ini kalau di saya di website Amartanya belum terlihat ini Elvina, kalau di saya masih putih. Jadi kalau Amarta itu, kalau teman-teman 3B lihat presentasi dari kelas lain. Coba tak ulang. Kenapa? Kenapa Elvina? Belum terlihat deh. Coba diulang dulu deh di refresh browsernya. Jadi kalau teman-teman 3B lihat di presentasi dari kelas lain ya. Amarta itu kalau nggak salah di video sebelumnya dari 3C dan 3D itu sudah dijelaskan bahwa Amarta itu segmen konsumennya atau pasarnya itu adalah pengusaha mikro atau misalkan ibu-ibu ya yang punya bisnis di desa gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat desa sebenarnya. Jadi kenapa ibu-ibu? Karena fokus dari Amarta itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan artinya bahwa mengangkat bisnisnya menjadi naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Elvina gimana, sudah bisa presentasi? Website Amartanya sudah bisa terlihat? Oke, belum. Oke. Ya, oke. Kalau gitu saya aja yang presentasi ya, Elvina ya. Enggak apa-apa, Elvina. Oke, coba saya yang presentasi ya untuk menggantikan Elvina ya. Apa-apa, maaf saya. Ya, enggak apa-apa. Ya, saya mohon maaf karena saya yang mengajar hari ini. Jadi kalau ada cewek yang kesusahan, cowok itu harus segera membantu gitu ya. Ingat ya, swastika ya, itu pesan saya. Siapa? Jadi kita harus inisiatif untuk membantu. Kalau ada yang kesusahan, cewek itu harus kita inisiatif untuk membantu. Meskipun diri kita harus berkorban gitu ya. Oke, kelihatan nggak di sini? Layar saya terlihat? Kelihatan, Pak. Ya, jadi contoh langsungnya ya. Tadi yang disampaikan oleh Elvina itu, nah ini kan anggaplah ini yang mencari pendanaan ya. Kalau kita lihat, ini kan ada foto ibu-ibu gitu ya, namanya Ibu Inu, bisnisnya adalah dagang warung sembako, kemudian plafon pinjamannya adalah 4,5 juta dan seterusnya. Jadi di sini kan yang ditampilkan adalah foto langsung ya. Kalau tadi di Investree kan dia tidak menampilkan foto langsung ya, karena yang meminjam itu adalah perusahaan. Kalau di sini kan perorangan ya, jadi fotonya bisa dipajang. Dan kemudian pinjamannya itu kira-kira dia plafonnya itu 4,5 juta. Jadi rata-rata untuk pengusaha mikro 4 juta, 5 juta dan seterusnya itu sudah masuk akal gitu ya. Jadi kata kunci di Amarta ini adalah pemberdayaan ya. Ini. Sorry. Kok Amarta Karir.
Nih, kata kuncinya adalah pemberdayaan. Sudah hilang tulisannya di sini. Jadi kata kuncinya adalah pemberdayaan ya. Coba lihat bahwa mitra-mitra Amarta atau organisasi bisnis yang melakukan peminjaman ke Amarta itu lebih banyak adalah pelaku usaha mikro yang berdomisili di desa. Ini lihat, dan utamanya adalah ibu-ibu ya. Nah, ini adalah marketplace-nya. Kalau tadi kan investri perusahaan besar ya, yang pinjaman itu di atas 100 juta. Tapi di sini itu ibu-ibu. Kemudian di sini ada cerita peminjam ya. Kalau kita lihat cerita peminjam, ini semua adalah pengusaha mikro yang tinggal di desa. Oke, jadi segmen pasarnya investri dan Amarta itu berbeda. Kalau investri itu dia lebih ke perusahaan yang besar, dilihat dari jumlah pinjamannya yang besar. Tapi kalau di Amarta ini lebih fokus pada pengusaha mikro yang berdomisili di desa. Ibu-ibu punya ekspansi bisnis, punya bisnis yang ingin diekspansikan dan seterusnya gitu. Sampai di sini jelas perbedaan pertama investri dan Amarta? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Kemudian kalau cara kerjanya sama ya seperti investri. Jadi cara kerja Amarta dan investri itu juga sama. Nah, ini kata kuncinya adalah pinjaman mikro ya. Jadi Amarta itu fokus pada usaha mikro. Dia nggak berfokus pada perusahaan-perusahaan besar. Usaha mikro itu maksudnya adalah usaha-usaha perseorangan yang berdomisili di desa, mungkin usahanya itu adalah perdagangan, kemudian pertanian, perikanan, dan seterusnya gitu. Ini bisa dibaca apa keuntungan untuk pendana ya, kemudian apa namanya mitra Amarta itu siapa aja. Coba lihat, ini kan ibu-ibu yang punya usaha dagang, ibu-ibu yang usaha peternakan. Ini domba ini ya? Ada yang tahu ini apa? Iya Pak, domba Pak. Domba ya. Jadi kan peternakan kan. Kalau tadi kan dia perdagangan, iya, kemudian ini peternakan, kemudian ini menjahit, fashion gitu, kemudian ada ini makanan, kuliner dan seterusnya. Jadi inilah segmen dari Amarta, lebih ke pengusaha mikro gitu, enggak perusahaan yang besar. Kemudian sebentar, mana tadi ya presentasi dari kelas 3 ini ya. Nah, ini ya. Jadi di proses pinjaman ini itu mereka pakai kelompok. Kira-kira kenapa nih pakai kelompok yang ini? Oke, Elvina bisa jelaskan nggak kira-kira kenapa? Gimana Elvina bisa dijelaskan? Halo Elvina? Halo? Oke. Halo Pak. Jadi ya, apa maksudnya pembentukan kelompok di sini? Pembentukan. Elvina baca nggak? Baca, Pak. Pembentukan ya, silakan. Kelompok itu digunakan agar tidak terjadinya gagal bayar, Pak. Misalkan kan ada yang satu orang yang nggak bayar, terus yang lainnya tuh membantu membayarkannya, Pak. Membayarkan gininya, apanya gitu tuh. Gitu ya? Iya, Pak. Kayak gitu. Pernah dengar istilah tanggung rente nggak? Halo? Pernah, Pak. Pernah, apa artinya tanggung renteng? Apa artinya tanggung renteng? Tanggung renteng itu tanggung bersama, Pak. Menurut ya, saya, maksudnya Pak. Tanggung bersama itu gimana? Apakah kalau ada satu anggota yang nggak mampu bayar, terus kita yang bayarin? Gimana? Maksudnya tanggung renteng itu apa? Tanggung renteng itu salah satu mitigasi risiko, Pak. Gimana kok suaranya putus-putus? Gimana? Halo. Tanggung renteng itu merupakan salah satu mitigasi resiko, Pak. Iya, kita belum bahas ke mitigasi resikonya ya, tapi tanggung renteng itu apa maksudnya? Bersama-sama itu gimana maksudnya? Apakah kalau ada satu anggota di kelompok kita yang nggak mampu bayar pinjamannya, kemudian kita membayarkan pinjamannya, gitu maksud saya? Gimana, ada yang tahu? Oke, ya bagian ini sudah dibahas di kuliah 3A ya sebelumnya. Jadi nanti tonton video dari kelas 3A, maka kalian di teman-teman kelas 3B akan tahu kenapa ada pembentukan kelompok dan kenapa ada pertemuan mingguan. Jadi silakan dibaca ya. Oke, nah yang saya mau jelaskan di sini sekarang adalah misalkan kalau kita ingin mendanai di Amarta ya. Kalau kita ingin mendanai di Amarta itu kita punya dampak sosial juga ya. Nah, jadi keuntungannya itu selain ada keuntungan menarik, juga ada aman dan juga ada dampak sosial. Dampak sosial ini maksudnya adalah dampak sosial ini maksudnya kita membantu ini
dana Anda akan disalurkan kepada perempuan tangguh, pengusaha kecil dan mikro di pelosok pedesaan gitu. Jadi dampak sosialnya adalah kita bisa membantu terciptanya kesejahteraan yang ada di Indonesia gitu. Kalau kelas lain sebelumnya bertanya ya, kira-kira yang kalau cowok itu selain ibu-ibu dapat dana juga enggak? Kalau kan menurut saya seharusnya bisa ya, tapi itu dikembalikan lagi kepada manajemen dari Amarta. Apakah misalkan yang cowok-cowok itu bisa dapat pendanaan gitu ya. Jadi ingin tahu bagaimana testimoni dari pendana, silakan baca atau tonton video di bagian ini. Nah, ini sekarang Elvina yang menjelaskan. Elvina bisa dijelaskan nggak bagaimana proses kita mendanai di Amarta ini? Bisa nggak Elvina? Halo Elvina? Iya, Kak. Atau ada ya, silakan bisa dijelaskan nggak bagaimana proses pendanaan di Amarta? Kalau kita punya uang, kita sebagai investor dan kita ingin mendanai sebuah organisasi mikro di Amarta ini, gimana caranya? Bisa dijelaskan nggak? Kalau proses pendanaan di Amartanya, Pak, ya? Iya, yang ada di layar saya ini. Ya, yang pertama, membuka akun perdana dengan melengkapi data pribadi seperti KTP atau rekening bank. Tujuannya untuk apa kira-kira? Setelah itu, verifikasi. Halo, ya. Gimana Elvina? Tujuannya kira-kira untuk apa? Agar dokumennya tuh lengkap, Pak. Oke, dokumennya lengkap. Terus, memilih mitra. Ini maksudnya gimana nih? Memilih mitra penerima pinjaman. Itu maksudnya gimana? Gimana maksudnya memilih mitra ini? Harus mencari penerima pinjaman tuh harus gini, harus tanggung jawab dia, Pak. Biar nggak terjadi gagal bayar kayak gitu. Ya, salah satu caranya adalah kita bisa lihat resiko ya, kemudian kita bisa lihat lokasinya, kemudian jenis usahanya, dan berapa plafon pinjamannya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan, ada rating-rating tadi yang di Investree itu juga sama. Oke, kemudian setelah itu baru kita bisa menikmati angsuran per minggu ya. Jadi kita itu bisa dapat imbal hasil per minggu dari modal yang sudah kita storekan gitu ya. Oke. Kemudian kalau pinjaman, kalau sekarang saya sebagai organisasi mikro, jadi saya klik pinjaman di sini, dan ini alurnya ya. Alurnya tadi, oh yang ini, pembentukan kelompok, jadi akan dibentuk kelompok dulu sesuai domisili kita ya. Jadi biasanya di desa itu kan kita tinggalnya berdekatan. Kemudian kita akan menerima pendanaan, setelah itu baru pertemuan mingguan. Pertemuan mingguan ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman, apakah ada masalah dalam anggota kelompok, dan seterusnya. Gitu. Oke? Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan Amarta? Baik, Pak. Ingin bertanya, ya, silakan Pak. Pertanyaannya, Reby. Kan di Investree itu kan tanggal jatuh tempo pinjamannya itu menggunakan jangka pendek, Pak. Sedangkan di Amarta itu menggunakan jangka pendek apa jangka panjang, Pak? Nah, itu juga jangka pendek ya, kalau nggak salah 50 minggu. Rata-ratanya adalah 50 minggu untuk pinjaman di Amarta. Jadi semuanya masuk, ya, semuanya masuk utang jangka pendek, utang yang harus dilunasi jatuh tempohnya kurang dari 1 tahun gitu. Itu ready ya? Baik pak, terima kasih. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa perbedaan antara Investree dan Amarta itu bukan pada sistemnya ya, atau bukan pada teknologinya. Semuanya sama, tapi perbedaannya adalah pada pangsa pasar atau target dari organisasi bisnis yang ingin didanai. Kalau Investree dia berfokus pada perusahaan, itu bisa dilihat dari jumlah pinjaman yang besar-besar, di atas 100 juta ya, bahkan tadi ada kalau nggak salah 1 miliar ada. Tapi kalau di Amarta dia pada fokus pada pemberdayaan perempuan dan juga pemberdayaan usaha mikro yang ada di desa. Jadi dia pasarnya itu adalah organisasi mikro yang berdomisili di desa, dijalankan bisnisnya oleh ibu-ibu atau wanita yang bergerak di bidang kuliner, perdagangan, peternakan, perikanan, dan seterusnya gitu. Jadi bedanya antara Investree dan Amarta itu adalah perbedaan dari target pasar yang mau mereka tuju gitu. Kalau sistem dan teknologinya mereka pakai sama, setahu saya, sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Padma. Kan kalau di Amarta tuh ada pertemuan mingguan. Itu anggotanya harus semua hadir, Pak, atau gimana? Kalau setahu saya itu semuanya anggotanya harus hadir, makanya dipilih lokasi yang berdekatan ya, di pertemuan kelompok itu, di pemilihan kelompok itu dipilih organisasi 15 orang yang domisilinya berdekatan.
Pendekatan itu kan bukan maksudnya harus tetanggaan sebelah-sebelahan ya, tapi mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, artinya bisa dijangkau oleh sepeda motor gitu atau alat transportasi. Gitu ya, Padma. Kalau misalnya dia, misalnya kan dia bisnisnya tuh dijualan, Pak ya. Kan misal pertemuannya tuh pada siang hari kalau misalnya kayak gitu. Nah, ada yang berhalangan hadir tuh apakah ada sanksi atau gimana, Pak? Kalau di pertemuan mingguannya itu setahu saya nggak ada sanksi, tapi di konsep tanggung rentengnya ada. Jadi pertemuan mingguannya mungkin kalau ada satu anggota nggak hadir, nanti tim Amartanya yang langsung ke rumah untuk menyampaikan hasil pertemuannya gitu. Gitu, Oh ya, Padma. Ya, ya jadi Pak. pertemuan mingguan itu tujuannya untuk melakukan monitoring atau evaluasi ya terhadap modal yang sudah diberikan, kemudian meningkatkan kemampuan dari para ibu-ibu tadi ketika mereka menjalankan bisnis, kemudian memantau apakah bisnisnya sudah berjalan dengan baik. Itu tujuan dari pertemuan mingguan ya. Oke, untuk lebih lengkapnya di bagian itu nanti bisa ditonton video dari kelas 3A ya. Dan juga ada nanti deskripsi dari blog Amarta yang terkait dengan konsep tanggung renteng. Tadi ada yang teman yang menyampaikan bahwa konsep tanggung renteng itu dalam mitigasi risiko. Apa maksudnya? Silakan nanti ditonton di video yang kelas 3A tadi. Ya, nanti saya akan upload juga di YouTube. Oke, sampai di sini jelas ya Amarta ya. Jadi kita udah tahu bedanya investri dengan Amarta. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat modal rakyat. Jelas, Pak. Oke, sekarang kita lihat modal rakyat. Silakan Salsa, silakan Swastika untuk presentasi. Modal rakyat. Sekarang apa bedanya modal rakyat? Bedanya modal rakyat. Baik, Pak. Mohon maaf ya teman-teman dan Bapak, saya menggunakan ponsel, Pak. Nggak Soalnya apa-apa. laptopnya agak error dia. Iya, nggak apa-apa. Itu ada pesan berbintang ya. Bintang ya. Udah bisa dilihat, Pak. Ya, sudah. Silakan. Silakan. Oh ya, baik, satu lagi nanti yang nilai-nilai TKB itu dibandingkan ya. Itu TKB-nya modal rakyat lihat tuh, 99% tuh. Apa artinya TKB? Silakan ditonton dua video yang sudah saya kirim kemarin. Silakan, Swastika. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modal rakyat. Apa itu modal rakyat? Modal rakyat merupakan bagian dari peer-to-peer lending yang dimana modal rakyat ini merupakan sebagai wadah bertemunya antara borrower atau peminjam dan lender sebagai pemberi pinjaman tersebut. Nah, di sini modal rakyat memiliki TKB 99,11% yang dimana artinya hampir mendekati 100%. Nah, di sini perbedaan dari modal rakyat, investri, dan amarta tersebut, menurut saya modal rakyat yang paling baik ya karena tingkat keberhasilannya itu 99,11%. Sedangkan investri itu dia 98,68% dan amarta berapa ya? 92,67%. Seperti itu. Dan ini merupakan tampilan dari modal rakyat. Oke, Swastika, pertanyaan saya adalah apakah segmen dari yang mengajukan pinjaman di modal rakyat itu sama dengan Amarta atau Investri kalau modal rakyatnya? Kalau menurut saya, dia Investri tersebut kan mengacu kepada perusahaan dan kalau di Amarta itu mengacu kepada ibu-ibu atau usaha kecil, usaha mikro kecil menengah di masyarakat tersebut. Dan kalau modal rakyat ini menurut saya hampir sama seperti Amarta ya, karena di modal rakyat ini merupakan berfokus kepada UMKM. Ya, benar ya. Jadi, seperti yang disampaikan Swastika tadi, modal rakyat itu lebih berfokus pada pengembangan UMKM. Jadi sama seperti Amarta ya. Jadi artinya Amarta itu adalah modal rakyat. Namanya juga modal rakyat ya, berarti modal dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi lebih kepada pelaku UMKM gitu. Kalau di modal rakyat ini ada rating-rating juga nggak, Swastika? Untuk ratingnya mempunyai dia skor-skor tuh, tapi untuk penjelasannya belum tak temuin, Pak. Paling dia kayak gini aja, untuk ngeliatin skornya aja gitu. Oh, itu ada skor A gitu ya, mungkin skornya iya, juga sama ya. Ada skor sama, A, B, C, D, dan E. Jadi sama seperti Amarta dan Investri juga. Iya. Oke, misalkan kalau saya sekarang ingin mendanai di modal rakyat, caranya gimana? Untuk pendanaan di modal rakyat itu begini cara kerjanya. Yang pertama kita harus membuat akun. Di sini berisikan seperti kita harus mempunyai
KTP, NPWP, dan kita harus menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemarin sempat kendala sih di membuat modal rakyatnya ini, yaitu di NPWP-nya itu. Kita kan masih umur gini, apa tuh? Belum mempunyai NPWP lah pasti gitu. Dan jadinya kita nggak bisa daftar modal rakyat ini. Padahal kan modal rakyat ini cukup baik ya untuk berinvestasi gitu. Oke, Nah, maksudnya Swastika mau daftar modal rakyat modal gitu. rakyat gitu. Ya, rencananya gitu, Ya. Pak. Karena kan lihat-lihat di channel YouTube-nya itu cuma dengan 25 ribu kita udah bisa Ya. berinvestasi di modal rakyat ini gitu. Kalau Kalau NPWP-nya boleh NPWP di-skip nggak? Apa harus apa diisi? harus diisi? Harus diisi, Pak. Nggak boleh dikosongin. Gitu, Pak. Oh ya, memang berarti Memang berarti harus punya NPWP dulu baru bisa mendanai ya. Ya kalau ya, kalau Swastika mau Swastika mau investasi bisa investasi buka bisa reksa di buka reksa di Bukalapak, itu ada Bukalapak. reksadana juga. Ya nanti kita bahas Kita lah. bahas lah. Oke. Oke, Okay. oke. Kemudian pilih UMKM itu Pilih gimana tuh di UMKM tahapan itu itu apa yang tahapan apa yang harus dilakukan oleh dilakukan investor oleh investor kira-kira? kira-kira. Untuk pemilihan UMKM ini sama seperti investri tadi ya, kita harus melihat juga skor grade-nya itu seperti A, B, dan C. Di sanalah kita juga bisa mengetahui bagaimana sih imbal hasilnya dia dan bagaimana juga resiko kedepannya gitu. Ya, Ya, jadi jadi pemilihan UKM-nya itu UKM itu sama seperti di seperti di Investri dan Investri dan Amarta ya. Jadi lihat jadi lihat resikonya, resikonya. lihat imbal hasilnya, lihat Hasilnya jatuh lihat jatuh tempohnya tempo kapan, kapan. kemudian industrinya apa dan seterusnya. Jadi konsepnya sama. Konsepnya sama. Setelah kita Setelah memilih kita memilih UKM, maka UKM, kita klik danai, kemudian kita transfer dana. dana, Itu dan tahapan kita penyaluran ya, transfer nanti dana. baru kita menunggu imbal hasilnya gitu. Ya. Itu di bawahnya ada jenis pendanaan apa aja tuh? Jenis Swastika? pendanaan. Ada jenis pendanaan itu apa Pendanaan aja? itu ya ini ada modal invoice yaitu pembiayaan piutang di mana peminjam mendapat mendapatkan pendanaan dengan jaminan faktur. Yang Oke, kedua ada terus? modal mikro yaitu pembiayaan dengan nominal kecil yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro. Dan yang terakhir ada modal usaha yakni pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan tambahan modal dengan cepat untuk mengembangkan usaha. Oke, jadi yang paling banyak Paling mungkin banyak adalah modal mikro dan modal usaha ya. Kalau usaha ya, mikro kalau itu mikro khusus itu untuk khusus untuk pelaku usaha pelaku mikro, usaha kalau mikro, yang modal usaha modal mungkin usaha yang mungkin yang menengah menengah apa menengah apa dan menengah usaha usaha kecil kecil mikro kecil dan kecil menengah dan ya. Kecil dan kecil menengah. Oke, sampai di sini teman-temannya ada pertanyaan dulu ya. terkait modal rakyat. Jadi itu sudah ada frequently asked question ya. Jadi itu bisa Itu bisa dibaca di dibaca sana. di sana Apa saja apa yang saja keuntungan yang jadi pendana, kemudian siapa ada nggak siapa ada saja yang siapa bisa saja jadi yang bisa jadi pendana? Nah ini Pak ini itu kan login, ini. kemudian ini cukup mudah ya, hanya dengan 25.000 kita udah bisa sebagai investor tuh. Itu dah Nah, cuma di sini nggak disebutkan ada disebutkan ada NPWP yang ya. NPWP Ya ya ya, ya, saya nggak pernah saya sih nggak pernah daftar sih di modal rakyat. modal rakyat Ya coba ya, nanti coba nanti kalau apa namanya apa kalau namanya bisa kalau bisa Swastika coba di Swastika coba di Amarta deh, Amarta deh mereka perlu mereka NPWP atau enggak NPWP atau enggak ya. ya. Oh siap Pak siap Oke, karena coba karena tuh coba 25.000 loh ya, 100.000 lah kita kasih ke pelaku UMKM, mereka UMKM bisa mereka bisa mengembangkan modal modal usahanya, usahanya kemudian kita bisa dapat imbal hasil per imbal hasil minggu, per kan minggu lumayan juga kan. katanya kalau kita buat modal rakyat ini udah ada saldo langsung 25.000 gitu loh Pak Oh sudah jadinya dapat kalau langsung saldo 25.000. ya gitu saya lihat di YouTube Oh, ya bagi pengguna otomatis baru ya. otomatis kita bisa langsung berinvestasi gitu makanya sedikit Oh, tertarik jadi sih langsung langsung apa namanya 25.000 itu bisa 25.000 berinvestasi. Jadi jadi kita kita dapat saldo langsung ya, dapat cashback gitu istilahnya ya ya. seperti Oh itu iya dah ya, oke oke. Oke deh, siap coba siap nanti saya buat saya di buat Mola di Rakyat modal coba ya. rakyat coba ya Oke, sekarang kalau saya ingin minjem uang nih di Mola Rakyat itu gimana gimana caranya? caranya oke. Ini cara kerja peminjaman. Yang pertama, kita mendaftar sebagai peminjam dana di situs modal rakyat. Kemudian mengajukan pinjaman, seperti menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan. Yang ketiga, tunggu persetujuan apakah pinjaman kita disetujui oleh pihak modal rakyat ataukah tidak. Dan yang keempat, penggalangan dana. Di sini mungkin dana-dananya itu masuk, gimana ya? Kayak dananya itu terkumpul gitu. Ya, jadi mereka perlu 500 juta, dananya Perlu sudah dana terkumpul ya 500 juta. Setelah itu baru diberikan ke diberikan pelaku ke UMKM-nya. UMKM-nya. Yang kelima barulah setelah penggalangan dana baru kita bisa menerima dana tersebut dan Oke, yang setelah itu baru terakhir deh kembalikan pinjaman. mengalihkan Ya. pinjaman Oke, jadi itu cara kerjanya ya, jadi ya hampir jadi sama hampir ya, baik sama ya baik investri, investri
Amarta atau Modal Rakyat itu cara kerjanya sama, nggak ada bedanya. Yang berbeda itu hanya mungkin pangsa pasarnya, kemudian aturannya. Kalau tadi di Modal Rakyat kan bagi pengguna baru itu bisa dapat langsung 25.000 sehingga bisa langsung investasi gitu ya. Oke. Oke, itu aja dari Modal Rakyat saya rasa ya. Nanti teman-teman yang lain bisa langsung membaca karena Modal Rakyat juga punya frequently asked question, jadi bisa ditanya di sana, bisa dilihat pertanyaan yang ingin disampaikan dan kita bisa langsung tahu jawabannya gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa Amarta dan Modal Rakyat ini kira-kira pangsa pasarnya dia sama ya, sama-sama pelaku UMKM. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain terkait fintech peer-to-peer lending? Apa ada pertanyaan? Silakan Desi. Kalau UMKM-nya ini berarti diharuskan minimal mempunyai HP Android. Halo, gimana Desi? Putus-putus. Harus memiliki apa? Android, Pak ya. HP Android. Maksudnya gimana Desi? Putus-putus suaranya, saya nggak dengar. Halo Desi. Ada yang bisa menangkap pertanyaannya Desi nggak? Mungkin gini Pak, para pelaku UMKM yang meminjam dana itu dia harus mempunyai Android gitu kayaknya tadi saya dengar. Oh, apakah harus punya perangkat gitu ya? Ya harus, maksud saya kan mereka membuat akun kan juga, maksudnya tidak harus Android ya, mungkin bisa pakai laptop lama atau komputer lama selama dia bisa mengakses Modal Rakyat gitu. Oke, sampai di sini jelas ya? Ya kalau mereka nggak punya infrastruktur itu kan gimana cara buat akunnya, kemudian gimana cara mengupload berkasnya dan seterusnya gitu. Itu ya pertanyaan Desi ya, karena saya nggak. Iya gitu dah Pak. Ya jadi ya memang harus punya teknologinya atau infrastruktur pendukungnya. Kan memang salah satu apa namanya, salah satu kelemahan juga dari teknologi adalah kita harus punya perangkatnya dong, harus punya device-nya. Ya kan maksudnya ya kan, tidak harus punya ya, bisa minjem gitu misalkan kalau ada saudara atau punya rekan-rekan di desa gitu, gitu ya, minjem gitu kan nggak harus punya. Tapi kalau untuk akunnya ya mereka harus punya akses untuk apa namanya device-nya agar bisa buat akun dan seterusnya gitu. Itu ya Desi, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya karena saya nggak bisa dengar pertanyaannya. Oh ini pertanyaannya Desi di chat nih, berarti UMKM yang mau pinjam dana minimal harus punya HP Android, punya Android juga. Ya kan paling enggak harus punya device-nya, harus punya perangkatnya. Kalau mereka enggak punya perangkatnya ya gimana caranya untuk mengakses ininya dong, mengakses akun mereka, kemudian akun dekat dan seterusnya. Mungkin bahasanya enggak harus punya ya, tapi punya akses lah. Punya akses itu kan bisa minjam, bisa nyewa, kemudian bisa ke warnet atau bisa maksudnya apa namanya meminjam gitu. Jadi harus punya device-nya gitu. Itu Desi ya, semoga membantu. Oke, pertanyaan yang lain? Terkait fintech peer-to-peer lending? Ada yang lain lagi? Swastika, ada yang mau disampaikan lagi? Udah Pak, udah bisa keluar Pak. Oke, sudah bisa keluar, sudah bisa ditutup presentasinya. Oke, makasih Pak ya, terima kasih. Ya, terima kasih Swastika, 1058. Teman-teman yang lain gimana, ada pertanyaan fintech peer-to-peer lending? Saya rasa konsepnya bisa dipahami ya, karena websitenya juga sudah ada. Kalau nggak salah Amarta itu punya blog, alamatnya ada di blog.amarta.com. Silakan bisa dibaca di sana informasi yang terkait dengan fintech. Juga ditontonlah video dari kelas C, D, dan A nanti ya, karena videonya sudah lengkap di sana dan ada beberapa informasi yang sudah ada di sana sehingga saya nggak perlu ulang lagi di kelas. Misalkan seperti tadi, kenapa ada pembentukan kelompok, kemudian sistem tangguh renteng itu seperti apa, dan apa yang dilakukan di pertemuan mingguan. Itu sudah dibahas di kelas A tadi, jadi bisa ditonton videonya. Saya rasa kelas 3B sudah bagus karena satu-satunya kelas ya, kalau nggak salah yang presentasi 3 materi itu, investor ya, Marta, dan apa namanya, Modal Rakyat. Jadi silakan dipertahankan konsistensinya untuk semangat belajar ya. Oke, saya rasa peer-to-peer lending sudah selesai ya, sudah saya anggap selesai ya materinya ya. Gimana? Sudah jelas nih? Sudah Pak. Oke, karena sudah, nanti sudah, kita Pak bisa manfaatkan ini ya. Misalkan kalau kita punya akun gitu, kita bisa minta apa namanya
orang yang ada di desa, mungkin pelaku UMKM yang ada di desa kita atau keluarga untuk bisa mencari pendanaan di fintech gitu. Karena kan sudah aman, sudah diawasi oleh OJK, ada aturan pemerintahnya, kemudian prosesnya cepat dan seterusnya. Jadi bisa dicobalah, paling enggak kita bisa membantu pelaku UMKM untuk masuk ke akses jasa keuangan lewat teknologi fintech ini. Oke, kalau tidak ada, minggu depan materi kita apa? Ada yang tahu materi kita minggu depan apa? Ya, itulah materi kita minggu depan ya. Jadi, siapa yang mau presentasi minggu depan? Siapa yang mau presentasi minggu depan? Oke, materi kita minggu depan adalah pembayaran digital ya, atau digital payment, atau digital wallet, atau e-wallet. Contohnya itu adalah OVO, Dana, apalagi GoPay, Link Aja, dan seterusnya. Siapa yang mau presentasi minggu depan? Siapakah yang minggu depan akan menyelamatkan kelas 3B? Ada yang mau presentasi minggu depan? Gak usah buat file presentasi, cukup langsung presentasi lewat websitenya, seperti yang tadi dilakukan oleh teman-temannya. Siapa yang mau presentasi? Gimana kalau ditunjuk aja deh yang presentasi? Gimana? Ya Pak, tunjuk aja Pak. Ini deh, di ponselnya, di HP-nya ada nggak? Kalian install, teman-teman di sini install GoPay, install OVO, install Dana, ada Link Aja. Ada nggak yang install? Atau ada yang pernah pakai nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada pernah pakai? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada sama sekali. Link aja Pak, saya Link aja. Ah, berarti udah Ayu Nyoman presentasi Link aja ya. Halo, Ida Ayu Nyoman ya? Iya deh Pak. Ya pasrah banget ya. Jadi minggu depan Ida Ayu Nyoman akan presentasi digital payment yang Link aja karena dia pakai. Pernah pakai Link aja berarti ya? Pernah Pak. Bayar apa? Beli kuota. Beli kuota? Iya. Oke, berarti sekarang ada saldo dong di akun Link ajanya? Ada 2.000. Gak apa-apa kan Pak, cuma 2.000. Ya enggak. Ya enggak apa-apa sih. Punya digital wallet, dompet digital, saldonya 2.000. Bercanda. Ya enggak apa-apa, nanti Ida Ayu Nyoman presentasi yang Link aja. Yang lain ada yang mau presentasi enggak? Salsa mau presentasi enggak? Ngejelasin tentang, halo Salsa. Halo Pak, ngejelasin tentang yang ya dipakai aja Pak ya. Iya, yang pernah kamu pakai apa? OVO. OVO, oke, beli apa? Pakai, biasanya beli pulsa listrik di rumah. Oke, berarti ada akunnya dong, ada saldonya dong. Ada. Oke, jadi nanti jangan buat buka akunnya ya, nanti presentasi lewat websitenya langsung. Oh, oke ya, Pak. Ya, oke, cukup dua aja deh ya. Nanti kan cara kerjanya juga sama. Jadi nanti Da Ayu Nyoman itu presentasi yang Link aja, nanti Salsa Bila presentasi yang OVO gitu. Oke, sudah jelas ya presentasi minggu depan ya. Nanti teman-teman yang cowok tugasnya untuk bertanya ya, biar lebih jelas materinya. Ada baik, pertanyaan Pak lagi? Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya kuliah hari ini. Materi fintech peer-to-peer lending udah selesai. Terima kasih banyak ya. Jadi kita ketemu minggu depan, materinya adalah digital payment ya. Kita bahas Link aja dan OVO, oke? Okay? Jangan lupa untuk dikumpulkan proyek individunya di e-learning undik saya. Oke, okay, terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.